Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami ya teman-teman, channel Suryono Service 80. Ini datang TV LED ini kecil ya teman-teman, 7 in. Ini biasa ditaruh di mobil ya teman-teman. Ini kerusakannya seperti ini. Coba kita kasih tegangan, ini kita colokkan adaptor. Sudah terpasang adaptor, kita nyalakan ya. Tampilan cuma seperti itu ya teman-teman, polos putih, tidak keluar tampilan apa-apa ini. Jadi ini kita pencet tombol, ini juga tidak keluar OSD, jadi cuma polos putih ini. Apakah LCD-nya atau yang lain, coba kita bongkar bareng-bareng yuk. Tapi sebelum kita lanjut, silakan teman-teman subscribe, like, dan aktifkan lonceng biar tidak tertinggal video terbaru dari kami. Oke teman-teman, kita bongkar dulu ini. Kita buka skrupnya satu persatu ini. Ini pakai skrup kecil ya teman-teman. Ini TV biasa dipakai di mobil, cuma ini model lama, ini belum digital ini. Oke, sudah kita bongkar ya, sudah kelihatan dalamannya ya. Ini untuk pertama-tama kita cari tegangan wajib dulu ini, yang ke LCD ya teman-teman. Ini tegangan wajib itu VGH dan VGL harus ada ya teman-teman. Oke, kita cari dulu tegangan, coba kita nyalakan TV-nya ya. Ini kita cari tegangan yang enggak ada ya teman-teman. Ini kita cari di titik-titik ke pin LCD ya teman-teman. Ini nampaknya VGH ada ya teman-teman, yaitu tegangan VGH ada 15 volt. Ini yang tidak ada sepertinya tegangan VGL ya. Tegangan VGL adalah tegangan negatif, biasanya min 5 sampai min 9 volt ya. Maaf videonya tadi terpotong ya teman-teman, cuma coba saya terangkan di sini jalur VGL dari sini ke sini ya, kemudian ini ke ini yang sejenis transistor ini. Ini tadi ada R kutu yang putus di sini, ini sudah kita ganti. Jadi sumber tegangan VGL itu berasal dari sini. Ini sudah kita ganti, coba kita nyalakan. Ya, sudah kita pasang adaptor, yaitu sudah keluar logo itu audio friend ya teman-teman. Mereknya itu layar biru juga sudah tampil. Oke teman-teman, demikian video saya yang kali ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silakan di share ke teman yang lain. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.